Ahibati fillah. Ada hubungan yang erat antara rahmat Allah dan ampunan Allah. Kalau antum membuka Al-Quranul Karim. 72 kali. Anda tadi searching di Quran. 70 kali Allah Azza wa Jal itu menggabungkan dua namanya. Ghafurun Rahim. Ghafurun Rahim. Sebagaimana dalam itu 72 kali ya. Allah menggabungkan antara ghafur dengan rahim. Maha pengampun, maha penyayang. Dalam doa kita yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu kita mengatakan innaka antal ghafur rahim. Sungguh engkau maha pengampun dan maha penyayang. Dan Allah mulai dengan ghafur. Dengan ampunan. Baru setelah itu rahmat. Kasih sayang Allah sementara. Para ulama menjelaskan bahwa saya, untuk mendapatkan rahmat Allah yang tadi kita bicarakan, kita perlu diampuni dulu sama Allah Azza wa dosa-dosanya. Sehingga tadi bisa masuk surga karena diampuni dosa-dosanya. Maka bulan Ramadan adalah bulan untuk memohon ampunan sama Allah Azza wa Supaya kita dapat rahmat. Dan cuba dibuka firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah yang Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tuh, kalau kita lihat orang-orang yang beriman, kemudian dia berhijrah di jalan Allah dan berjuang. Apa sih yang dicari sama mereka? Ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka berharap rahmat Allah Azza Wajal. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan namanya Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kita bisa mencari rahmat Allah Azza Wajal yang pada akhirnya surga. Dan memandang wajah Allah nanti di surganya. Tapi sudah menjadi kodrat manusia, dia melakukan dosa. Antum mau sebaik apapun, antum tidak akan selamat dari dosa. Bahkan terjebaknya manusia ke dalam dosa itu salah satu rahmat Allah Azza Wajalla agar antum nggak sombong, tidak takabur, tidak ujub sama diri antum. Orang kalau bersih dari dosa dia akan merasa udah pantas masuk surga. Untuk banyak dosa, anak juga. Semuanya. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at Sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jadi perjuangan manusia mengharapkan rahmat Allah Azza wa Tapi dalam rangka meraih rahmat Allah tuh selain tadi amal-amal yang kita udah bahas, ada ampunan yang kita cari. Kalau diampuni sama Allah Azza wa Jalla selesai urusan